Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 3 November ini 2022 ya. Nampak di depan saya ini ada bus ALS Nopen 301 ya, yang mana bus ALS Nopen 301 ini adalah bus dengan trip Surabaya ya. Tapi untuk sore hari ini atau tepatnya besok juga ini berangkat dari kota Malang ya. Jadi ini menggantikan salah satu armada dari line Malang ini, mengisi trip pengganti lah. Bus ALS Nopen 301 dengan bodi Avante H7X ini mantap sekali ya. Single glassnya dari Tentrem ini. Nah, yang mana beberapa bulan yang lalu ini juga masih baru rilis ya dari Tentrem ini. Dan ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526 ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, ini tampak depan dari ALS Nopen 301. Terlihat sangat ganteng sekali ya ini ya. Saya juga belum tahu ya untuk cincunya siapa. Nanti kita coba tanyakan ke krunya. Yang jelas ALS Nopen 301 ini akan berangkat dari Kota Malang, atau tepatnya di Terminal Arjosari besok hari Minggu, berarti tanggal 4 Desember 2022 ya. Oke, kita lihat ke belakang. Di sini juga sudah tiba lagi di Kota Malang ya, ALS Nopen 351 dengan cincu Bang Safri ini. Nah, ini pelakor lintasnya sudah tiba lagi di Kota Malang ini. Cepat sekali. Oh. Jadi ini unit ini miliknya Pak Direksi semua ya ini ya, 301 dan 351. Dan untuk keberangkatan 351 ini berarti besok hari Senin catanya ya teman-teman ya. Oke. Oke, ini keberangkatan ALS Nopen 301 besok pukul 11 siang ya teman-teman ya. Ya. Ini. Informasinya cincunya bukan Bang Uco ini, tapi soalnya lagi pre ya Bang Uco ya. Ada Bang ini adiknya Bang Putra. Iya, Bang. Bang Uconya libur ya? Pray ya. Bang siapa namanya ini? Bang Acil. Biasanya ketemu Pak Detekat ya. Iya, Pak. Bang Ronald. Nah, ini Bang Ronald, Pak Detekat ini. Besok berangkat ya. Iya. Oke, 301 ini mantap. Si cantik manis katanya. Oke. Baru pertama kali di Malang atau gimana, Bang? Dua kali ya. Kemarin itu ngisi Malang juga, tapi lapor Surabaya. Oh, tapi ini lapor Malang ini? Enggak, lapor Malang. Iya. Berarti ini asli lapor Malang ya? Oke. Kapan hari kan enggak sampai Malang ya? Dari medannya isi trip Malang tapi lapor Surabaya. Oke. Kalau sampai Malang. Oke, mantap ini Pak D, Pak D Tekat dan Mas Ronald. Buruan orang itu, Bang. Kemarin kayak namu orang itu ngisi Malang. Nah, ini besok pakai pengawal apa enggak dia besok ya? Pakai ya? Pak Pur ya biasanya. Pengawal, Bang Ronald. Ngawal besok. Besok ya, jam 7 udah datang kemarin. Iya, wis ditunggu pokoknya ya. Nih,
301 berangkat besok ya. Oke ya, demikian video sore hari ini dari kawasan Terminal Rejosari Kota Malang ya. Jadi untuk keberangkatan besok 301 si cantik manis dari Surabaya, dan untuk lusa jatuhnya 351 ya, hari Senin ya. Oke, saya akhiri dulu untuk video hari ini atau sore hari ini dari kawasan belakang Terminal Rejosari Kota Malang ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya aja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.